pemeran Ali Topan anak jalanan, Junaedi Salat meninggal dunia. Kabar duka kembali menimpa dunia perfilman Indonesia pada hari Senin. Pemeran Ali Topan anak jalanan era 70-an, Junaedi Salat, dikabarkan meninggal dunia pada hari Senin malam. Humas Parvi, Every Joy, mengabarkan jika Junaedi ditutup usia pada hari Senin pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat di Rumah Sakit PGI Cikini, Jakarta Pusat. Berita duka kembali menimpa dunia perfilman Indonesia, sang Ali Topan anak jalanan 70-an, Junaedi Salat tutup usia. Selamat jalan sang aktor gagah yang melegenda, tulis Every Joy. Karir pria kelahiran Lampung di jagat seni peran berawal ketika ia mendapat tawaran dari aktris Rahayu Effendi untuk beradu peran dengan Dewi Puspa sebagai pemeran utama dalam film Aku Tak Berdosa di era 1972. Film Ali Topan Anak Jalanan kian membuat namanya berkibar sebagai aktor yang diperhitungkan kemampuan perannya. Dalam perannya sebagai remaja bernama Ali Topan, Junaedi beradu peran dengan Yati Octavia. Ali dikisahkan sebagai anak dari keluarga berantakan yang tetap melakukan tugas sekolahnya. Kisah Ali Topan Anak Jalanan diadaptasi dari novel dengan judul yang sama karya Teguh Esha. Selain berperan sebagai aktor, Junaedi Salat juga menciptakan beberapa lagu bersama Joki S dan Mendiang Krisel.